What's up, holders? Welcome back again with me and who coin or who could particle in the Binance exchange for price update. Check this out. Belakangan ini si who coin ini sendiri atau who token ini sendiri sering sekali menjadi trending topic di crypto karena launchnya ini sendiri di beberapa hari lalu di Binance. Kalau kita lihat di sini guys ya, secara track daripada si Hulk token ini sendiri itu mengarah ke jalur sideways. Harusnya sih ini benar-benar good-nya guys ya. Kalau kita lihat di time frame 4 hour daripada si Hulk ini sendiri sudah mengalami pump yang cukup lumayan meyakinkan untuk ke depannya. Kalau kita ganti di sini guys ya, di time frame di sekitaran 1 jam pump daripada si Hulk ini sendiri total sudah hampir mencapai di angka 35%-nya. Harusnya sih ini benar-benar confirm kalau si Hulk token ini sendiri itu benar-benar rally atau ada di jalur uptrend ya guys ya. Dan untuk target daripada si Hulk ini sendiri ke depannya guys ya, harusnya sih untuk potensial target ke depannya di penutupan last year kali ini harusnya sih hit di angka $3 sampai ke sekitaran mungkin maksimumnya guys ya di $3.5. Harusnya sih paling tidak untuk potensial shortnya harusnya bisa tercapai. Segitu saja update terbaru untuk short term daripada si Hulk kali ini di Desember 2022. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam.